Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Ayam Hutan Hijau. Oke, sekarang ini saya lagi jemur ayam hutan hijau. Pagi-pagi kebiasaan saya seperti ini, jemur ayam hutan hijau. Ini ayam saya, koleksi saya ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 17 di sana, ada 4 ekor di dalam kandang. Ini banyak yang bertanya di kolom komentar nih, sangkar khas Lombok ini. Nah, nih itu Pak Tua lagi bikin sangkar di sana. Ini biasa pagi-pagi jemur seperti ini, teman-teman. Ini kurang lebih 1 minggu nggak pernah dijemur karena hujan terus di sini. Berhubung sekarang lagi cerah mataharinya, jadi kita jemur. Ini gatot kaca dan ini cabai rawit. Kuat kokok si betinanya. Gatot, Gatot. Wah, Gatot. Alah, kau ini Gatot. Ini Gatot lagi ngurak ini. Tuh bulunya habis tuh. Pantesan dia jarang koker. Gak kuat koker, gak seperti biasanya. Gatot. Oh, Gatot. Dan ini si cabai rawit. Itu si emah, dan ini juga si anakan. Ini masih anakan, ini udah rajin kokir juga. Ini kita akan kirim ke Jakarta. Ini anakan ini nggak tahu kapan ini ya. Orang itu dikirim, apa namanya, udah transfer ke saya. DP-nya tinggal saya kirim ayamnya. Dia katanya belum ada sangkar, jadi tunda pengirimannya. Ini jadi ayam, jadi akan besar nih. Ini asli sekotong, ayam sekotong. Mantap kan teman-teman? Banyak ayam saya. Dan ini bapak saya lagi bikin sangkar. Seperti ini cara bikin sangkarnya. Tapi bapak saya akan bikin model baru, teman-teman. Dia pakai bambu, lingkarannya itu pakai bambu. Biasanya dulu pakai bambu juga, tapi diikat pakai ya, ini apa namanya, senar. Nah, diikat pakai senar, tapi kalau yang ini dia dibor gitu. Ini pertama kali bapak saya mencoba bikin model seperti ini, pakai bambu ini. Pakai bambu ini. Mungkin ini akan dicoba bawahnya aja yang pakai ini, kayu ini. Kayu langka ini, teman-teman. Kita panggil kayu penyeling. Wah, itu si betina kokok terus itu. Lahap makan itu. Gatot, Gatot. Oh, lagi berjemur. Oke lah teman-teman, saya akan akhiri video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, dengan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.